strike me thunder. Let me get closer to that. Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Frost dari guys di Minecraft Gameplay Indonesia. Jadi hari ini kita ada kegiatan ya, tapi aku pengen kasih tahu kalian dari dulu apa progres kita hari ini. Jadi kalau kalian lihat di sini kita punya ya lumayan banyak item ya. Map sama emerald juga. Jadi aku habis jalan-jalan. Kalau kalian di sini mana ya? Map di sini. Itu nih dia. Jadi aku mulai dari sini. Jalan ke bawah tuh ketemu sama red mountain, terus red pasir-pasir merah gitu. Terus banyak banget dungeon di sana ya. Jadi aku dapat rail juga dan lain, tapi nggak ada, aku nggak dapat saddle sama sekali. Jalan terus ke sana dan ternyata ini pulau kita dikelilingi sama laut. Jadi di situ sekarang kita taruh aja barang-barangnya. Di sini ada empty map. Ntar kita taruh sini. Buri treasure map ya, kita punya treasure map. Mungkin next time kita bakal cari treasure map. Birch door kita taruh di sebelah sini aja. Railnya juga kita taruh sebelah sini, lumayan railnya. Ntar itu buat yang di bawah itu ntar diamond farm kita. Kartografi tablenya kita taruh dulu di sini. Nah oke. Terus kita perlu papernya, tadi aku taruh sini ya, paper. Dan aku pengen luas lagi map kita. Paper, please. Oh, papernya ada di inventory ku, parah. Jadi ntar salah map sama paper. Gimana sih? Bentar. Mungkin harus sama empty map. Kita coba ya sama empty map ya. Map sama empty map. Jadi apa nih? Kok dua? Maksimal ya itu udah ya? Oke. Jadi mapnya siap deh. Kita simpan empty mapnya. Papernya kita simpan di sini juga, lumayan nanti buat bikin nambah perpus kita di sebelah situ. Terus ini ada enchantment juga, aku banyak ya. Lur sama pro sama ini nanti kita butuh habis ini. Oh iya, ada beetroot seed juga, dapat beetroot seed aku simpan. Ini dia red sandnya nih. Wah, panggil di sini tempatnya ya. Ntar aja kita simpan. Red sand ini ada di sebelah sini. Terus kita dapat emerald dan golden apple. Golden apple kita taruh sini. Akhirnya selesai juga ya, inventory sudah bebas. Oke, kita tidur dulu. Oh ya, di sini udah aku tutupin juga yang kata kalian tuh kaget aku tiba-tiba bro. Jadi waktu aku enak-enak di sini ya, ternyata tiba-tiba keluar gitu orang-orang mukanya babi gitu, parah. Jadi kita tidur aja dulu. Tunggu, sabar ya. Oke. Jadi aku pengen melakukan dua hal hari ini, yaitu taming guguk dan mancing. Jadi untuk taming guguk aku butuh meat. Gak tau meatnya harus apa enggak, dan aku butuh bone. Jadi mungkin aku pakai bone aja. Siapa tahu lebih efektif ya kita pakai bone. Soalnya susah banget meatnya kalau mentah. Ada nggak mentah, meat mentah? Oh, ada. Yaudah, kita bawa dua ini. Terus habis itu nanti kita bakal mancing ya. Kita butuh mancing juga. Siapa tahu nanti bisa dapat saddle lagi. Soalnya aku pengen kuda satu lagi gitu, yang benar-benar kita bisa bawa kemana-mana. Itu kan kalau yang putih itu kan ya langka gitu loh. Soalnya biasanya kan warnanya coklat kayak gitu kan, kuda-kuda tuh. Warna putih itu ya bisa dibilang rare bro ya. Kalau nggak salah kemarin aku lihat guguk tuh ada di sekitar sini. Itu kah? Oh bukan, itu ayam. Wow, kok kosong kayak gitu. Nah ini dia ada di sini. Ntar kita kasih daging.
Eh, daging. Bentar, mana dagingnya ini dia. Ed. Ya, ternyata emang maunya daging ya. Sini. Mau? Gimana? Sini, Cak. Oke, kita kasih daging. Mau nggak mau daging sih? Daging lah, makan lah. Cuy, makan. Gak mau dia. Ayo, sini. Oke, jadi ya udah dia. Oke, udah ya. Bisa taming lebih dari satu nggak ya? Kok ada lagi gitu suaranya? Tuh. Katanya ada lagi satu lagi suaranya. Tuh, di sebelah mana ya? Di sebelah sini aku dengernya. Gak ada lagi kah? Oh, aku kira ada lagi. Ternyata gak ada. Ya sudahlah. Damn. Oke, ayo, sini. Saatnya kita sekarang mancing ya. Untuk mancing kita butuh bikin pancing dulu. Semoga aja dia nggak ketinggalan, lumayan. Ternyata bisa teleport. Tuh, teleport lagi. Oke. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Dia bakal hilang atau gimana. Mungkin juga soalnya aku sempat lihat tuh ya. Biasanya yang paling ganggu aku di jalan itu archernya. Jadi aku lihat skeleton archer tuh dikejar sama anjing kayak gini malam-malam. Ternyata dia takut. Ya sudah deh. Terus sekarang kita bakal bikin pancing. Halo, selamat datang. Aku nggak tahu nama sekarang siapa ya. Simpan aja dulu. Sekarang kita karena daging sudah ada. Sudah ada. Mutton, Robin, kita butuh bikin pancingan, butuh string ya. Ya. Enggak, aku masuk inventory. Nah, ini dia. Kalau enggak salah pancingan itu begini ya. Salah. Nah, oke, fishing rod sudah jadi. Semoga aja aku punya kuat cuma 7 level gue ya. Habis enchanting banyak aku, bro. Waduh, enchantment costnya 9. Gimana caranya kita bisa cepet dapet ya, aku tahu. XP yang cepat untuk sekarang buatku itu mana dia? Ini dia wit. Kenapa? Karena aku pengen. Bukan itu dulu, di atas. Kamu duduk. Tunggu di situ ya. Oke, level 9. Nah, tunggu sini, jangan kemana-mana. Aku bakal bersama kuda. Jadi aku butuh fence 1 biji. 1 biji fence mana? Ini akasia fence. Ini aku balikin. Dan kita ngencan juga. Enchanted book sama ini. Dapat lur. Nah, lur ini nanti kita kartunya lebih bagus ya. Fishing dulu. Kalau auto fishing sih aku udah punya di sana ya. Cuman aku lagi pengen manual fishing. Buka. Oke. Let's go. Kita bakal pancing yang di tempat kita ambil ikan koi. Jadi ada di sebelah sini. Ini dia di bawah sini. Dan aku pengen bikin itu tempatnya seperti di tengah kayak gitu. Bentar ya, aku cobanya bisa nggak? Kamu jangan jalan-jalan terlalu jauh ya. Ini dari bawah sini. Tolong. Kita bikin. Nah, kayak ginian.
terus kita bikin posisinya. Biar nanti kita malam nggak terlalu terganggu sama tamu tadi undang. Jadi hal seperti ini kelihatannya pas ya. Kan aku kunci di sini. Pegasus. Nah, baru kita bisa menikmati pancingan kita. Sebelum itu kita perlu taruh dulu ini. Oke, kita mancing ya. Sabar, kita nunggu dulu. Oke, dapat apa tuh? Kita dapat apa? Raw cod. Oh ya, ikan cod ya. Kita lanjut. Dapat apa lagi? Sip, dapat ikan lagi. Kita lanjut. Ya, dapat ikan cod 2 lumayan. Ini nanti pengen aku bikin buat taming kucing yang katanya bagus untuk ngelawan creeper. Itu juga lumayan mantap. Tuh, ikan lagi. Kita nggak dapat apa-apa yang terlalu bagus ya. Tapi karena kita punya lure 3 mungkin ya akan jadi cepet ini. Seingatku lama banget, Bro. Seingatku lama banget. Parah. Gajah nggak ada. Apa ini? Salmon. Kelihatannya tipe ikan juga ngasih perbedaan untuk efeknya kita kucing gitu ya. Waduh, ada zombie. Pak, minggir, Pak. Pak. Aduh, ada zombie begini loh, yang malas aku. Minggir. Jangan naik lu. Minggir. Sebelum Anda terluka. Minggir. Oh, enggak apa-apa ya, sudah ya, biarin aja dah. Jadi bawah air enggak bisa berenang. Biarkan aja jadi penambah pemandangan. Wow. What? Oh, mereka bisa tenggelam juga ya ternyata. Oke dah. Tapi kan zombie kalau dihirupin nggak perlu nafas ya. Gak tahu lah. Wow. Dia kalau tenggelam berubah jadi droner. Oke. Siap, aku paham aku. Jadi droner dia. Evolusi. Oke, ini sudah pancingku sudah mau habis. Kita lihat di sebelah sini. Oke, jadi lihat nih, udah habis malah. Jadi kita dapat 27 raw cod. Ikan cod ya, sama 11 salmon, lalu kita dapat lily pad. Itu apa ya lily pad? Ntar mungkin aku cari tahu. Sama tripwire hook, lalu kita dapat 5 puffer fish. Ini bisa ditaruh di kolam kita nggak ya puffer fishnya ya? Kurang tahu aku, cuman aku pengen nyoba. Dan itu zombie drone-nya sudah menemani kita mulai dari sejak awal ya, sejak kita masih. Wow, what is that? Waduh. Ada raid kah? Ntar. Oke. Okay. Damn. Deg-degan aja. Saatnya kita YOLO. Kita lihat. Kok tinggal satu? Mana tadi yang lainnya? Oh, tidak bisa. Wow, masih kena aja ya. Fire rate nya ternyata lebih kenceng daripada arrow biasa. Kok nggak ada drop apa-apa ya? Mana lagi? Kok cuma itu doang? Seharusnya ada lagi. Kemana dia? Wow, ngelangnya cepet banget. Cepet banget hilangnya. Yaudah deh, sini. Cuy, sorry ya. Waduh, help. Nih, lihat ini.
healthnya nih. Sembuh-sembuh sendiri kan ya? Atau harus aku kasih makanan nih? Oh ya, sembuh sendiri kok. Kita nilit, aku kasih dulu litnya. Halo, back home. Nggak ada yang lain lagi kok. Hai. Ntar kalau kalian tahu apa-apa tentang pufferfish, apa kepentingannya, kalian bilang. Ada tripwire hooknya juga, siapa tahu nanti berfungsi. Ya udah, sampai sini aja dulu ya. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Jumpa lagi next time di episode selanjutnya. Bye.